ini lah keterbatasan. Kita pelajari dulu, gitu. Saya juga baru tahu bahwa di sini ada sumur Belanda, ada beberapa, ada 20-an kalau tidak salah. Nanti kita lihat dulu seperti apa, apabila masih bisa diperdayakan, nanti kita coba komunikasikan dengan kementerian terkait. Nanti juga kita melibatkan perhutani sebagai pemilik lahan dan juga koperasi yang ada di daerah Kabupaten Kendal. Kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.